ya, naik colongan. Tapi di babak kedua kita sudah mulai ada progres, banyak peluang dari kita. Karena kita sudah antisipasi permainan lawan di babak kedua, mereka mengalahkan sayap-sayap dan bisa kita redam. Tapi memang di babak kedua kita lebih banyak peluang dibandingkan tim lawan. Ya, artinya anak-anak sudah menjalankan apa yang saya kuncikan, yang emosi mereka yang dimanggil sekiranya emosi saja. Kalau itu sudah bukan dari secara di lapangan dan tidak bisa dikontrol lagi. Ya itu permainan ya, kami bersyukur karena apa yang kami dapat dari tadi bermain bertemu ya, yang tadi dilakukan emosi kita belum terlalu kita jadi buyar apa-apa, yang ternyata ya. Ya saya bilang tadi, BCL menyerahkan oleh dua flank mereka, jadi di sini kita tutup, ya jangan sampai ada mereka bisa stop crossing lah, jangan sampai banyak kontribusi. Ya memang secara hasil kita kalah, tapi secara permainan saya cukup puas dua hari ini. Menjuang anak-anak cukup saya apresiasi. Good afternoon. First of all, I want to say thank you for my players who made this trip today. Ya, pertama kita ucapkan selamat sore, kita ucapkan terima kasih kepada pemain-pemain kita atas hasil 3 poin ini. After the game, disappointed game against Kediri, where we was very bad today. More than hard, we made victory and get new 3 points. Ya, Pak, setelah hasil kemarin Kediri yang mengecewakan dan pada nilai sedikit sangat berat, kita belum bisa dapat 3 poin. First half, I think we play very well. If we keep the ball on the ground, we play with the ball and didn't give support any chance. So Putu Pagra, I think only 2 times boxing the ball in the first half. Ya, jadi di babak pertama kita sudah buktikan kita bermain cantik, lagi ketari, main bola datar, kemudian ada apa? Cuma kita cuma shoot bolanya cuma 2 kali aja, jadi bola masuk ke Putu Pagra cuma 2 kali di kotak. So first half was the model that we are looking to play from the beginning. We started our preparation this year. And we create a few opportunities, Rudiana 2 or 3 times and Rossi one more time. So 3-4 chances in the first half and playing, I think, very good. Ya, jadi kita banyak menciptakan peluang di babak pertama 2-3 kali. Jadi dari Rudiana dan Rossi. But second half, I don't know why, we got some panic. And again, I don't know what is the reason, maybe defense. And made a few shots from counter-attack, but again, comparing with the first half, far from expectations. Ya, jadi beda dengan babak kedua, kita sedikit lebih panik, nggak tahu kenapa. Jadi agak sedikit goyang di babak kedua, cuma kita disiplin di pertahanan kita. So, I think for second half, we have to a little bit evaluate and then I think when we control the game like from the beginning today, it will be more easy for them. Ya, jadi di babak kedua kita kayaknya sedikit lebih menurun, tapi kalau kita jatuh dari babak pertama, kita akan lebih banyak cetak gol. But the most important point, we got a new victory and with 6 points we come closer to first 4 places and we have one game less than others. And one more time, thank you for the players for hard working. Ya, jadi cukup banyak sih, tapi kita sudah mendapatkan 6 poin. Kita sudah meningkat dari peringkat 1 ke peringkat 4. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada pemain atas kerja keras. Pemain ini juga kan. Buat kerja keras kita semua yang sudah bisa mengaplikasikan apa yang disarankan oleh pelatih. Intinya masih banyak pertandingan ke depannya, kita harus tetap fokus, kerja keras dan kalau bisa kita tingkatkan lagi. Terima kasih. Tapi ada